Ya tentunya Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, suasana adat Jawa akan kami tampilkan sesuai tema yang dipilih oleh kedua mempelai. Untuk itu kirab pengantin akan kami condro dengan menggunakan bahasa Jawa. Dan tentunya akan dipandu pula oleh Subo Manggolo ataupun Cucuk Lampah oleh Mas Meli dari Solo. Kirab Ageng Sri Pinanganten kekalih kairing ketawang langan gito Sri Narendra. Risang temanten sarimbi arsu jebangkah saking woro kaliwahan pinapak sang Subo Manggolo arsu jengkar tilar paruangan kini rapatkan mulati wahyuning jodoh binaya bayang sirno kamanung sani lir dewaning kabagyan arso nganglang bawono yang nganglangi langeni langen ramya ramyang katonton menyari handuk semengsasi tondo mus kasipatan wahyuning jodo jatmiko hamrebowo handayani warata sanggyo kang hadinengi kadyo antuko gembalaning nugroho sinten to ing arsa asung tuladha ingkang minangka pramukaning lampah busana ler panewu mantri matoyo ngrantoyo kadhe anggoning senopati lah menika to warane sang Subo Manggolo ya sang Manggolo Subo dasar pideksa sarwa sembodo Semudo tumaruno wimbo hambek susilo anurogo alak goreh wileting bekso lampah rantoyo nganut rarasing diromo agung kendeng tidak is sampai cak manu sampai cak tumule tansah kadrio marang tembine ini sudo sandio menawa kesandungin roto kabentusin tawang toang sini berganti okang cinarito sinten to ing madya mawon karso ingkang busana lir raja kabuwada lha punika to ingkang dados mustikaning karya memanikin kondo jatin ingkang rinenggo sang temanten kekali bagus Muhammad Nur Apriyatna Syohid kalian Roro Dayu Permatasari Hariono Putri lumampah kekanten asto keket raket renggang gulo kemupiur bulut kekalinya sajak lingsem tangin suto anggun rermetan asto ngeraitoin sedaya tamu boten wonten ingkang pirsa kejawi pangendali woro dasar musdamu deniro nganti tumapaking bahargian marmo sakedap sakedap ambunjan yuswa anggeget lati
Krono tansah kadya kang dinupit mongko ing tilam sari. Cekap semanten atur panyandra kula. Jenang selawager parisasendera. Yen wonten lepat tutur kawula nyuwun nggih sewu pangaksama. Surabaya jaya dening rat labur dening pangastuti. Kawula nuwun. Ya kami berikan kesempatan untuk foto berenam berempat dan juga foto dengan saudara kandung. Dari Dayu yang sudah menikah mohon dibawa pasangannya dan juga buah hati tercintanya. Silakan saudara kandung dari Dayu. Silakan untuk dibawa pasangannya dan buah hatinya.
Ya, silakan untuk kembali menempati tempat duduk. Kedua mempelai dan kedua orang tercinta, dan kami terima kasih kepada Mas Meli yang telah ikut membantu rangkaian acara kira pengantin. Dan untuk rangkaian acara akan kami lanjutkan kembali. Untuk rangkaian acara kami lanjutkan kembali, izinkan kami mulai dan mengucap bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati keluarga besar dari Bapak Fauzan dan Ibu Basiroh. Yang kami hormati pula keluarga besar dari Bapak Gus Haryono dan juga Ibu Fatmi Sayekti. Yang kami hormati para hadirin hadirat tamu undangan yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita semua dapat berkumpul di sini di tempat yang sangat megah ini di Gedung Aneka Bakti 2 Dirsos Bekasi Timur pada hari Minggu 4 April 2021 dalam rangkaian acara resepsi pernikahan dari saudara kita yang berbahagia Muhammad Nur Apriyatna Shohif SS dan juga Dayu Permatasari Haryono Putri ST. Dan tak lupa selawat serta salam bersama-sama kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar, Nabi agung, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan kita berharap mendapatkan syafaatnya di hari akhir nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak ibu hadirin yang berbahagia, tentunya kedua keluarga sangat berterima kasih atas kehadiran bapak ibu hadirin sekalian yang telah berkenan untuk meringankan langkahnya, meluangkan waktu terbaiknya guna menghadiri rangkaian acara resepsi pada kesempatan siang hari ini. Untuk itu bapak ibu, marilah kita dengarkan sambutan mewakili kedua keluarga yang akan disempurnakan dengan doa bersama yang akan dipimpin oleh Bapak Ustadz Zaka. Dan mohon kepada bapak ibu hadirin tamu undangan, mohon untuk tenang dan khusyuk dan mengaminkan doa-doa yang akan dipimpin oleh Ustadz Yaka. Silakan kepada Bapak Ustadz Yaka, kami persilakan.